subscribe dulu buruan. Jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Lah, sumpah demi apa sih? Kamarnya Soa hilang. Kamarnya hilang. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan lanjutin cerita Soa. Cowok A ini kan aku bilang udah gak bisa nikah. Jadi akhirnya dia adopsi anak. Nah anaknya itu udah besar gitu guys. Nih kita lihat ya. Iya, aku gak tahu ini kenapa kamar Soa jadi hilang coba. Yaudah kita bikin kamar Soa sama kamarnya si anaknya aja ya di atas. Let's go, bikin kamar. Tuh lagi nih, rumahnya udah bentuk apa ya. Kita benerin dulu renovasi ya guys. Menurut kalian enakan gimana ya guys kamarnya? Berhadap-hadapan atau gimana ya? Berhadap-hadapan kali ya. Gede gak kamarnya? Biasa aja ya. Pakein pintu, pintunya yang biasa aja guys. Nah, pakein lampu dulu kali ya, biar terang. Lampunya ini aja kali ya. Ah, warnanya kuning, redup. Ini aja lampu ini. Kan terang jadinya. Nah, si siapa tuh namanya? Aku tuh suka lupa namanya si anaknya, anak barunya. Namanya biru. Terus kita paduin warnanya sama warna pink. Bagus gak? Kan anaknya cewek. Terus kamar mamanya tuh kamarnya warnanya warna abu-abu. Satu warna aja guys karena nggak penting kata dia warna. Abis itu kita ke bin yang bagus apa guys, kasih tahu kita dong. Ini aja bin mamahnya juga samaan sama anaknya biar nggak iri. Nah bagus kan. Sekarang kita isi kamarnya si Anaya dulu ya guys. Aku pengen bikin Anaya itu menjadi anak yang sangat feminim dan cute banget. Cute, cute, cute. Tempat tidurnya ini aja guys. Lucu gak? Di sini. Kenapa aku milih tempat tidur ini? Karena dari segi tampilan guys, ini tuh gak ngabisin ruang. Di bawah-bawahnya itu ada laci-laci. Jadi dia bisa gunain buat nyimpen-nyimpen apalah gitu. Habis itu pakai table. Nah di sini tablenya dia, jadi dia kadang-kadang kan suka ngecas ya. Sinian dikit buat naro handphonenya dia. Ya kan nanti pas tidur kan, aduh naro handphone di mana? Gitu. Terus habis itu kita pakai cermin, pakai gak? Nanti dia ngaca kan, dia harus ngaca. Tempat ini dia harus pakai lemari. Lemarinya yang mana ya? Karena dia masih anak-anak, jadi lemarinya yang ini aja. Ini lemarinya dia guys. Cute! Tapi kok nggak ada yang warna lain ya? Ini sebenarnya tuh anjing gitu deh. Ah jangan yang ini deh guys. Aku nggak suka. Aku nggak suka warnanya. Aku pakai ini aja. Tapi ini juga aku gak suka sih. Atau gak yang ini aja ya. Tapi dia kan belum dewasa-dewasa banget. Oh ya pakai ini aja lah. Oh my god, cute. Kamarnya Anaya menjadi cute. Aku suka. Terus habis itu angin. Dia pakai kipas angin gak guys? Pakai AC orang mah, jangan pakai kipas angin. Tapi pakai kipas angin aja. Nah, jadi dia nanti nggak kegeran.
Kipas angin, kipas angin. Tapi BTW kenapa kipas anginnya cuma ada yang di atas ya? Padahal kan harusnya ada di bawah juga sih. Oh iya, meja belajar belum? Warnanya so pasti yang lucu. Di sini kali ya guys, atau di sini? Di sini aja ya guys. Ih lucu banget sih warnanya tuh lucu. Aku tuh suka sama warna-warna pink. Aku bahaya. Mejanya tuh yang... meja. Kursinya tuh yang warna putih aja. Karena... kok gak ada ya nih? Karena itunya udah warna ini ungu. BTW ini tuh kayak kamarnya Gempi ininya nih mirip. Kita kasih buku. Dia kan harus rajin membaca buku ya guys. Di sini juga ada rak-rakan. Rak buku dia. Di sini ada meja belajarnya. Kita harus pakai laptop atau enggak usah ya? Tapi menurut aku sih dia belum butuh laptop ya. Or kita pakai. Tapi anak-anak sekarang kan udah pakai laptop, Arafa. Oh iya, iya benar-benar. Aku anak aku harus pakai laptop juga dong, biar enggak itu, biar dia tuh bagus gitu skillnya. Nah, di sini ada jurnalnya dia atau enggak nanti dia kalau menulis Dear Diary. Hari ini aku sangat senang karena aku hari ini membuat mainan. Aku hampir lupa dia belum punya inian kaca. Dia kan maunya ngaca pasti. Kita bikin kacanya yang mana ya guys? Yang ini. Ih keren bener. Buat anak kecil. Buat anak kecil tuh biasanya emang kacanya kayak gimana sih Arafa? Ih aku juga nggak tahu, sama aja kaca Mai. Ini aja lah. Buat dia nanti nyisir-nyisir barangkali kan kita nggak ada yang tahu. Nah, ini cukup sekian, terima kasih untuk ininya bagus. Oh iya, kayaknya ini bagus buat kamarnya dia. Or di sini. Ih, kayaknya jangan ini deh. Kayaknya dia harus pakai wallpaper yang sangat gemas. Sepertinya tidak ada. Ada guys yang gemas-gemas. Anak kecil kan harusnya maunya yang sukanya yang lucu-lucu. Oh ini aja nih. Gambar ini. Gambar kucing marah. Atau kayak ini. Ah gak lucu. Ini aja deh. Hey. Bagus kan? Buat dia mainan nanti dia pakai karpet aturan. So dia nggak pakai karpet, tapi ini karpet kucing. Ada tuh karpet, tapi di mana ya karpet? Oh ini dia karpet. Aku oh ya ini aja guys, warna ini bagus. Ih, kok tapi kalau warnanya itu jelek. Ini aja deh. Wow, besar. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Nah. Bagus kan ada karpetnya di sini. Ininya apa ya guys? Ini aja. Panda. Panda bawa payung lucu. Kamu di situ aja ya, diam-diam. Ini juga lucu sih. Kita ke kamar mamanya. Tara belum jadi apa-apa. Bisa kamar mamanya tuh dibesarin gak sih? Ini oke juga sih kalau dibesarin. Kita coba besarin aja yuk. Biar mamanya nggak ini. Nah, terus abis itu ininya. Kalau dibesarin mah nggak enak ya. Ya nggak usah dibesarin lagi tuh. Kamarnya aku maunya yang suaranya tuh yang elegan, tapi nyaman, nyaman diminum. Ini kali ya, modern kolonial. Tapi kan mamanya sendiri, jadi nggak butuh berdua. Aduh, kasihan banget sih si Soal. Udahlah dia sendiri aja deh. Benar-benar udah kayak nenek-nenek ini mah. Terus abis itu lemari. Lemarinya dia tuh harus yang bagus. Aduh, kayaknya ini lemari enggak banget ya. Karena ada baju-baju cowoknya. Soal kan enggak punya cowok. Kita harus ganti. Ini literally bagus. Tapi ini ternyata sepatu doang. Oh ini aja nih guys. Kamarnya B aja ya.
Kayaknya kalau soal di sininya ada kaca deh. Bagus gak guys, di sini ada kaca. Jadi kan bisa ngacanya lebar-lebar tuh dia. Terus habis itu dia ada komputer atau enggak usah ya? Kayaknya sih ada ya. Tapi soal sih enggak butuh-butuh banget komputer menurut aku. Dia kan kerjanya enggak di komputer. Ya udah, tapi enggak apa-apa lah, Rafa. Ribet amat sih ente. Pakein aja satu. Udah. Pakai laptop, pakai komputer aja dia. Nah, lucu kan kalau kayak gini caranya? Terus apa lagi? Ada bangku pijet gak? Soal butuh bangku pijet soalnya dia suka pegel-pegel. Ya, gak ada bangku pijet ternyata. Ini mejanya sama kayak si anaknya. Pakein lah satu. Di sini aja lah. Terus pakai inilah lampu tidur. Biar kayak orang kaya. Kayak lampu tidur satu, udah nenek-nenek nih kasih. Nah, kesan nenek-nenek itu keluar banget gitu. Pakai karpet lah, apa? Iya boleh, buat soal mah apa sih yang enggak? Karpetnya tuh warna putih aja lah, apa? Ini mah keset, Arafa, bukan karpet, oke? Okay. Ini bagus, ini aja nih, abu-abu. Nah, bagus. Tapi ini lebih ke terpal ya. Salah Arafa, bukan itu berarti. Oke, ganti lagi. Ini aja nih Arafa, bagus nih warnanya, warna putih, gemes. Terus ininya warnanya ini aja. Wah, gede banget Arafa, gak sesuai sama rumah kita. Iya, benar. Ini aja nih. Wah, ini juga. Ini bisa kali, coba ini kita sel dulu. Makanya kita jual Arafa, iya benar. Nah, sinian dikit. Jangan dekat pintu amat. Nah, bagus kan? Oh, sinian dikit biar samaan sama Soho. Nah, bagus. Jadi, guys, ini dia kamar Soah dan Ayana. Anaya. Ternyata kita belum bikin ini, Yan. Belum ngecat. Mau ngecat dulu depannya. Atau enggak ini aja bagus. Nah, bagus kan? Nah, terus ininya. Ininya ganti cat. Ganti catnya warnanya warna hitam atau warna pink atau warna pink. Wah, kagak cocok dong Arafa. Gimana sih ini? Oh iya, kagak cocok ternyata. Oh, gimana sih aku? Udahlah kan, semuanya itu aja yang tadi lah. Pusing abisnya milih cat. Gimana mau punya rumah milih cat di Sims aja susah. Yang mana sih tadi guys aku pakainya, aku bingung. Nanti kalau aneh, nanti kita ganti lagi catnya. Santai aja, ini mah gampang ngecat gini yang cuman paling berapa menit doang. Di sini ininya ini. Mana coklat. Tapi ini coklatnya nggak bisa dimakan, ini coklatnya coklat manis gitu. Coba kita mainin ya guys. Let's go! Tuh kan bener. Coba kita suruh si A buat naik ke atas. Tuh kan bener gak bisa naik ke atasnya dia. Nih ada Quintin. Quintin, kamu gak mau nikahin aku tapi kamu sering ngajak aku jalan-jalan. Dan sekarang kamu mau ngajak aku ke museum. Kita tuh udah sering banget ke museum arsikologi itu, Quintin. Aku udah bosen. Kayaknya aku gak terima hari ini. Aku gak terima ajakan kamu. Lagi pula aku udah sama kamu, aku udah be aja. Maaf ya, Quintin. Guys, kayaknya kita salah naro ini guys. Salah naro tangga. Aku bingung naro tangga di mana nih. Kita mainin ya. Noh, masa naruh tangganya di sini sih, ada-ada aja dah gua. Ya guys. Terus TV aing teh kagak ada. Sofa aing kagak ada. Kumaha ieu? Ayana, Ayana. Go.
kata ibunya, "Bagus suara kamu ayah anak-anak ya. Tapi suara kamu kok mulut kamu bau sepatu ya?" Dia manggil Soah ibu. Ibu Soah, "Anaya mau kemana nih? Anaya ngeri banget dah. Ini dia udah so gede. Anaya, kamu salah masuk ruangan Anaya. Ini kan ruang ibu kamu, ini kamar ibu kamu. Tuh pakai komputer ibu-ibu. Nanti sama ibu Soah dimarahin. Kamu ngapain?" Anaya ini baca berita dia, guys. "Wow, inilah 7 keajaiban baru aku mau baca, kok udah dimatiin." "Jangan diberantakin dong, Anaya. Kamu nakal sekali sih. Nanti ibu Soal nanti ngeliat terus dia marah." "Anaya, kamu harus mesin. Ma, tuh, ibu Soal lihat ibu Soal. Anaya, ibu Soal. Ih, gak peduli sama anaknya. Rapiin, bersihin. Awas aja ya, nanti kamu gak bersih." "Udah jam 10, masih aja main-main. Anaya tidur, mamanya mau tidur." "Ya Allah, ya anak bandel banget ya. Tidur udah jam berapa? Eh, di depan ada siapa nih?" "Ada si Slemen. Kakek, pasti genit sama Soah. Anaya bobonya cantik tuh, guys. Berlama sama siapa sih? Ih, kamu lelah banget pasti. Udah pulang-pulang. Jangan di depan rumah Soah." Kok dia ketawa ya? Rumahnya bagus-bagus, rumahnya si Soah doang yang jelek, guys. Nih, lihat tetangga-tetangganya. Bagus, 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 semuanya bagus. Rumahnya Soah doang yang gak ada atap ya, emang. Aneh banget, udah kayak kontainer rumahnya dia mah. Nanti belum musim hujan juga, jadi atap belum butuh-butuh amat. Anak ibu pada tidur, anak ibu pada tidur. Kenapa Anaya sedih? Pasti kebelet pipis. Kebelet pipis, kebelet pipis, kebelet pipis. Anaya. Mimi susu. "Kamu jangan sedih gitu, aku jadinya sedih kalau kamu sedih." "Minum susunya duduk dong, cantik." "Nah, minum susunya duduk. Kan jadi anak manis kan kalau kayak gitu." "Dih, cepet amat habisnya." "Wah, musim salju. It's time to..." Anaya ngasih. Ya Allah, Anaya. Durhaka lewat jalur VIP kamu, nak. Guys, itu aja ceritanya. Kita belum tahu Anaya orangnya kayak gimana, guys. Tapi tadi Anaya tuh orangnya kayak sedikit jahil gitu sama ibunya sendiri. Itu baru banget aku lihat dia jahil. Dan tadi kita udah bikin 2 kamar buat satu ibunya, satu sama Anaya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena kita bakalan ngegedein Anaya atau enggak, tulis komentar. Terus kalian maunya Anaya tuh jadi apa, kayak gimana orangnya. Oke, guys, thank you so much semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching, guys. I love you.